Beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menanggapi permintaan mundur dari jabatan agar fokus ke Pilpres. Gibran membalas dengan ucapan, "Terima kasih." Tidak memberikan jawaban yang panjang, Gibran Rakabuming Raka hanya ucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sebelumnya diminta mundur karena dianggap menghambat pemerintahan sebab sering cuti kampanye. Terima kasih untuk masukan. Tanggapannya apa, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin, Mas, tentang itu, Mas? Terima kasih untuk masukannya.